Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alia Maureen. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh lagi ngeliatin muka kita semua sama teman-teman semua. Jadi kita tuh lagi mau belanja bulanan. Nah, untuk belanja bulanan kali ini saya cuma nambahin aja. Nah, perginya tuh kemarin di malam minggu. Ini tuh beneran macet banget, soalnya mungkin pas banget tanggal gajian kali ya. Dan di Yogyakarta Mall juga bener-bener masya Allah rame banget. Jadi saya ngevideoinnya itu nggak yang gimana-gimana, soalnya kadang malu suka diliatin sama orang-orang. Nah, oke lanjut, ini kita udah nyampe di Yogyakarta Mall. Untuk nyampenya itu sekitar jam 6 lebih 10 menit. Nah, kita sholat terlebih dahulu, soalnya kan kita belum sholat maghrib. Habis selesai sholat maghrib, kita langsung belanja. Yang pertama kita ambil ini tuh ada sosis. Nah, untuk sosis canceller ini buat saya, kalau yang ori buat kakak Alea. Terus lanjut lagi. Nah, untuk sosis canceller punya saya tuh 15.000 dapat 2. Kalau punya kakak Alea tuh 11.000 dapat 2. Lumayan banget kan ya. Terus untuk telur saya juga ngambil secukupnya aja. Nah, untuk segitu harganya 21.000. Di Yogyakarta Mall untuk harga telur tuh sekitar 24.500 ataupun 25.500. Saya agak lupa. Oke lanjut, saya juga ngambil kecap. Nah, untuk kecap harganya itu sekitar 19.000. Untuk kecapnya saya pakai kecap sedap. Kalau menurut saya pribadi pakai kecap sedap juga enak rasanya. Nah, oke lanjut, di sini saya juga ngambil masako yang gede. Ini lagi promo, lumayan banget harganya, jadi 9.000 sekian. Terus saya juga ngambil micin. Nah, untuk micin harganya itu sekitar 4.400. Untuk garam harganya itu sekitar 4.100. Lanjut lagi, di sini saya juga ngambil good time karena kakak Alia mau. Nah, untuk harganya itu sekitar 7 ataupun 8 ribuan, kayaknya sih sekitar 7 ribuan. Oke lanjut lagi. Nah, untuk minyak di sini saya ngambilnya itu yang promo aja. Untuk yang promo tuh di sini ada Bimoli, untuk harganya 34.900. Kalau untuk Sanco tumben banget nggak promo, tapi nggak apa-apa, soalnya kan Sanco sama Bimoli juga sama-sama bagus. Udah lama juga saya tuh nggak beli Bimoli karena Bimoli tuh kadang harganya agak lumayan mahal. Oke lanjut, di sini saya juga ngambil Choco Pie. Nah, ini lagi promo kesukanya kakak Alea. Nah, untuk makan Choco Pie ini juga kakak Alea dibatasin banget ya. Kalau misalkan udah makan coklat ini berarti nggak boleh makan coklat yang lainnya. Untuk Choco Pie harganya itu sekitar 13.000 sekian gitulah, belakangnya berapa lupa. Oke lanjut lagi, ngambilnya satu aja Choco Pie-nya, nggak usah banyak-banyak, nanti kakak Alea kesenengan. Nah, untuk UC ini saya ngambil 2, untuk harga persatuannya itu sekitar 7.000 sekian. Nggak usah banyak-banyak, soalnya agak trauma sama UC. Nah, lanjut lagi, di sini saya juga lagi mau ngambil keju. Untuk keju ini saya ngambilnya itu salah, makanya saya balikin lagi. Untuk kejunya saya ngambil 2, untuk harga persatuannya itu 11.900. Nah, kalau 2 jadi berapa ya? Terus saya juga ngambil keju slice. Nah, untuk keju slice ini harganya itu 7.000, isinya itu 5. Lanjut lagi, di sini saya juga ngambil susu ultramilk yang gede. Nah, untuk harganya lagi promo juga sekitar 16.900-an. Lanjut, di sini saya juga ngambil susu. Ini buat kakak Alea. Nah, kakak Alea suka susu ini soalnya kan mungkin rasanya itu sama kayak susu kotakan. Untuk harganya itu 3.500, saya cuman ngambil 4 aja. Nah, lanjut saya juga mau ngambil aqua seperti biasa. Untuk lem mineral saya ngambilnya itu 3, untuk harga persatuannya itu 5.150 kalau nggak salah. Beda kemarin waktu saya belanja bulanan, kita itu misah sama pak suami agak lumayan lama sih, dari awal sampai nanti di persabunan baru ketemu sama pak suami. Nah, oke lanjut, di sini saya juga mengambil puff. Untuk puff ngambilnya 2 aja karena lagi nggak ada promo. Nah, untuk harganya itu sekitar 6.000-an. Kalau ada promo biasanya harganya itu sekitar 5.000-an. Oke lanjut lagi, di sini saya juga ngambil odol. Ini lagi promo, harganya itu 5.000. Nah, ngambilnya itu satu aja buat kakak Alea yang kodomo. Oke lanjut lagi, saya juga ngambil rapika. Nah, untuk rapika ini tumben banget nggak ada promo, harganya 3.500. Saya cuman ngambil 4 aja ataupun 5. Terus saya juga ngambil wipol. Untuk wipol harganya itu 9.000. Terus saya juga ngambil mama lemon, untuk harganya itu 8.500. Nah, saya juga ngambil hit, untuk harganya 32.000. Ngambil tisu basah juga, untuk harganya ini lagi promo sekitar 11.000-an, sama aja kayak di Shopee.
Oke, lanjut lagi, kita lagi mau keliling-keliling lagi, kira-kira apalagi yang belum kita ambil. Nah, ini satu lagi ngeliatin sama teman-teman semua, ada rice cooker juga untuk harganya yang nggak terlalu mahal banget, soalnya kan ada promo. Tapi kalau saya pribadi sih kayaknya lebih memilih beli di Shopee aja, soalnya dapat cashback kadang tuh lumayan banyak banget. Untuk di perpiringan ini juga lagi nggak ada promo, cuman ngeliat-ngeliat aja, kali-kali ada promo yang bener-bener wow banget gitu. Tapi ternyata nggak ada, ya udahlah saya langsung pergi aja, takutnya nanti malah kalap. Nah, waktu kita kesini ini cuman bertiga aja, kalau Pak Suami itu ngantri di kasir, soalnya kasirnya tuh masya Allah bener-bener antri banget. Nah, ini kondisi di Yogyakarta Mall bener-bener rame banget kan ya, teman-teman bisa lihat aja sendiri. Oke, lanjut lagi, kita lagi ngantri di kasir. Oh ya, tadi saya juga ngambil Piatos, itu tuh lagi promo 20.000, dapetnya tuh 3, lumayan banget. Nah, untuk daya tadi tuh saya nyari-nyari di sana kok nggak ada promo, tumen banget. Ternyata adanya promo tulisannya itu di sini, jadi saya langsung ngambil aja. Yang ukuran gede 1,6 harganya itu sekitar 27 ribuan. Nah, untuk daya tuh kayak buat ngerendam-ngerendam baju, contohnya tuh kayak baju kerjanya Pak Suami. Untuk di rumah tuh tinggal dikit, makanya saya ngambil lagi. Oke, lanjut lagi. Ini kita itu lagi mau ke Bekasi, jadi Pak Suami tuh lagi mau ngambil pelek. Nah, untuk pelek kemarin Pak Suami tuh COD-an di pintu tol Kota Bekasi Timur. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kita itu lagi belanja di Tokma. Untuk belanjanya saya sama teman saya lagi ngambil pembersih. Nah, untuk pembersih ini Viva ngambilnya tuh 2 yang bengkoang, untuk harganya itu sekitar 7 ribuan terus untuk air mawar harganya itu sekitar 6 ribuan. Nah, ini saya tuh lagi ngeliat-ngeliat kira-kira ada promo mie instan ataupun minyak, tapi ternyata nggak ada, jadi masih wow promonya itu di Tokma, jadi saya ngambilnya di Tokma aja tadi. Nah, saya ngambil bihun karena di rumah tuh nggak ada bihun, untuk harganya 8.600. Terus saya juga di sini ngambil santan sasa. Nah, untuk santan sasa ini lumayan banget harganya dibandingkan di Shopee. Kalau di Shopee itu harganya 2.100. Nah, kalau di sini harganya tuh 2.000. Jadi kalau mending saya mending ngambil di sini aja. Nah, untuk sasa tepung bumbu serbaguna ini juga lagi promo. Harganya 5.500, jadi saya ngambil 2 aja, nggak usah banyak-banyak buat nambahin yang di rumah. Nah, untuk tepung bakwan dan yang lain-lainnya itu masih banyak, jadi saya ngambilnya yang dibutuhkan aja. Oke, lanjut lagi, untuk Indomil ini tuh lumayan banget promonya 7.600, jadi saya langsung ngambil aja. Kebetulan kemarin waktu saya belanja di Yogyakarta Mall itu harga di sana sekitar 9.000-an lebih, jadi untung banget kan ya, lumayan banyak untungnya. Nah, saya ngambilnya 6, nggak usah banyak-banyak. Terus untuk susu Indomil yang ini tuh kalau di Tokma beneran murah banget harganya dibandingkan di toko grosir. Kalau di toko grosir harganya itu sekitar 110.000, kalau nggak salah isinya itu 40 pieces. Nah, kalau di sini harganya itu 2.300. teman-teman bisa dikaliin sendiri kalau 40 pieces itu berapa harganya, sekitar 95 ataupun 90 ribuan. Nah, makanya saya lebih memilih ngambil di sini aja. Untuk ngambilnya kemarin tuh kalau nggak salah sekitar 50 pieces itu tuh buat 2 bulanan. Oke, lanjut lagi, ini saya tuh lagi cuci mata di toko baru yang ada di Karawang. Ini tuh baru buka yang deket banget sama perumahan saya. Nah, ini tuh tempatnya ada di Kondang Jaya. Di sini tuh beneran murah-murah banget untuk perabotannya. Teman-teman tahu nggak sih untuk gelas-gelasan tadi tuh harganya mulai dari berapa? Pokoknya beneran murcik banget. Saya tuh ngambil satu yang agak lumayan gede. Nah, untuk harganya 8.000. Terus lanjut saya juga ngambil mangkok. Mangkoknya itu yang panjang, untuk harganya itu sekitar 20 ribuan. Saya ngambilnya itu ada 2, soalnya kalau saya pikir-pikir saya ternyata membutuhkan itu, jadi saya ngambil aja. Nah, terus di sini saya tuh lagi ngeliatin sama teman-teman semua kira-kira di sini tuh ada apa aja. Kalau menurut saya pribadi di sini tuh lumayan lengkap banget, tapi sayangnya itu kalau misalkan di videoin agak lumayan susah. Susahnya itu kenapa? Karena di sini tuh beneran terang banget, cahaya mataharinya itu masuk banget. Jadi kadang di videoin tuh agak kilup-kilup gimana gitu. Nah, kalau misalkan ada yang orang Karawang, tepatnya itu di Kondang Jaya juga ataupun Klari, teman-teman wajib coba ini ke toko baru. Karena untuk harga perabotannya itu kalau menurut saya pribadi lebih murah dibandingkan yang lain-lainnya, apalagi dibandingkan di Tokma. Jadi saya tuh udah ngeliat-ngeliat ternyata masih murahan di toko baru. Dulu saya juga pernah banget ke toko baru yang ada di Tuparef, itu juga sama aja untuk harga perabotannya murah-murah banget. Nah, lanjut, ini saya tuh lagi ngeliatin apa ya, pokoknya perpancian dan yang lain-lain.
lainnya. Saya cuma ngeliat-ngeliat aja, nggak beli, soalnya kan di rumah panci-pancian, masya Allah, tabrakallah, udah banyak banget. Oke, lanjut, saya juga ngambil ilir, teman-teman tahu nggak ya, ilir ataupun kipas. Nah, untuk kipas tangan harganya itu 6.150, jadi saya ngambil satu. Untuk kipas itu tuh kalau misalkan lagi mati lampu, soalnya kan kipas angin yang portable itu nggak kuat lama, mentok-mentok tuh sekitar 30 menit, jadi saya butuh banget kipas yang kayak gitu. Jadi biar nanti ngipasin anak-anak tuh nggak pegel. Oke, lanjut lagi, keliling-keliling kira-kira ada apa lagi yang harganya itu murcek, terus saya juga foto, tapi ternyata nggak ada lagi. Jadi saya cuma ngambil itu aja yang tadi saya sebutkan. Terus di sini juga ada ondo-ondo, apa ya namanya, tangga. Ah, tangganya itu juga bermacam-macam, tapi saya nggak ngeliat-ngeliat soalnya di bagian sana tuh tadi lagi dibenerin. Nah, terus lanjut lagi di bagian apa ya, kalau untuk di bagian kebutuhan rumah tangga, menurut saya pribadi tuh lebih murahan di Tokma. Jadi teman-teman ya lebih memilih beli di Tokma aja, soalnya di sana promonya tuh banyak. Sampai sini video saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.